Ya, kita masuk universiti juga, tetapi ambil sastra, ambil pengajian Islam. Baguslah. Asalkan tambah tetap universiti. Maknanya di sini saya nak perkatakan bahawa kita jangan sangat memfokuskan anak-anak kita atau diri kita untuk bekerja dengan makan gaji saja, bekerja dengan kerajaan atau bekerja dengan swasta saja. Kerana peluang tersebut semakin sempit diakibatkan oleh sistem meritokrasi dan juga sistem persaingan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, polisi peluang kerajaan ke arah itu sudah, ke arah meritokrasi, ke arah mementingkan siapa menang, siapa kuat dia menang. Ha? Lebih kepada meritokrasi dan juga lebih kepada orang kuat, orang bijak, orang yang terbaik, dia yang mendapat lebih faedah. Jadi sebab itulah saya ingin berkatakan, mesej yang saya ingin berkatakan, kita perlu mempersiapkan diri kita, baik dari segi anak-anak kita, pembelajaran anak, dan kita sendiri mesti memperkuatkan sumber ekonomi kita. Walaupun kita bekerja mungkin sebagai cikgu, sebagai kami, sebagai pegawai, sebagai ketua polis dan sebagainya, tetapi oleh kerana cabaran dunia sekarang ini makin hebat, maka kita harus memperbagaikan sumber pendapatan kita. Dan salah satu cara untuk memperbagaikan sumber pendapatan kita ialah melalui perniagaan, walaupun kita buat secara kecil-kecilan. Sebagai ini, sebagai contoh, kalau satu botol kita buat secara runcit, jual, boleh dapat profit, lebih dapat keuntungan, katakan kadang-kadang sampai RM14, kan? Satu botol. Maknanya kalau kita target, kalau kita boleh jual 10 botol saja seminggu, kita boleh dapat RM140. Main-main. Padahal kita ini merupakan kerja sambilan kita, kan? Kalau kita boleh jual sampai 50 botol dah sebulan, maknanya kita telah dapat membantu kuasa menambah pendapatan. Di samping kita berdakwah, memberitahu kepada masyarakat supaya anak-anak kita perlu yang dibantu untuk mencapai tahap cemerlang di dalam bidang pelajaran. Kali ini adalah semua kita.